Selamat Hari Puisi Indonesia 2021. 26 Juli, Hari Puisi Indonesia. Tentang Selamat, karya Hamid Jabbar. Selamat siang, katam. Tapi aku tak menemukan matahari di langit sana. Hanya segumpal awan dan rinduku yang terkatung-katung di ranting kering yang begitu asik dan menyita cahaya mata. Selamat sore, kataku. Tapi engkau hanya terdiam di situ, di ranting kering itu. Tak menoleh sedikit pun juga kemana-mana, tak juga ke kaki langit, di mana matahari sedang meluncurkan diri serta cahaya ke dalam rahang kegelapan sang waktu, menganga dan meluncur dengan semangat yang bergelora. Siapakah yang menggerakkan matahari begitu anehnya hingga engkau dan aku saling berbeda menetapkan waktu pada saat yang sama? Ataukah waktu telah begitu gelap, jauh berbeda segalanya, juga sikapnya terhadap engkau dan aku, hingga kita pun saling berbeda jadinya dalam mengucapkan sesuatu, apapun namanya, sementara kita masih ingin berbincang dan berbincang lagi di sini tentang matahari, langit, rindu, dan seterusnya yang semuanya begitu jelas terpancar dari mata engkau dan aku. Selamat malam, kata bulan. Tapi kita tak kuasa membalasnya. Hanya mengusap mata, mengusap dada, pelan dan pelan, serta kedinginan. Dan bulan pun terbatuk-batuk begitu kerasnya hingga berjuta-juta bintang luruh bagai kapas. Siapakah yang menggerakkan semesta begitu anehnya begini rupa? Ataukah saatnya telah tiba? Tapi apakah yang mengelupas di dadamu? Ranting atau matahari? Selamat sepanjang waktu, pintaku. Tapi apakah yang terhempas di dadaku? Kering atau rindu? Selamat, semogalah, pinta bulan. Tapi apakah yang menggenangi engkau dan aku? Darah atau pasrah? Pasrah atau ikhlas? Atau apakah